Taufik Hidayat baru dipinjamkan ke Madura United oleh Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Bersama tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini, dia telah mencatatkan 7 pertandingan. Laga pada pekan ke-27 Liga 1 2022-2023, Taufik akan diuni pertama kalinya dengan Persija Jakarta pada laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan Pamekasan pada hari Minggu 26 Februari 2023. Taufik mengaku khusus laga tersebut dia mendapatkan motivasi berlipat. Bahkan dia bersemangat untuk mengalahkan Persija Jakarta demi meraup 3 poin guna mendulang perolehan poin tim yang berusia 7 tahun tersebut. Ya mungkin menjadi motivasi diri sendiri ya, karena sekarang saya udah berbeda, mungkin bakalan lebih semangat lagi untuk bisa mendapatkan 3 poin. Sementara itu, pelatih Madura United Fabio Lefundes optimistis bisa tampil baik pada laga tersebut. Apalagi timnya memiliki masa persiapan lebih lama ketimbang Persija Jakarta. Kita dapat 2 hari ya lebih, itu bagus untuk kita persiapan untuk pertandingan ini. Untuk pemain itu mengerti bagaimana kita mau kerja di dalam lapangan, bagaimana ide kita. Kita percaya kita bisa main dengan maksimal di dalam keadaan kita sendiri. Kita mau dapat hasil maksimal, dan kita akan berusaha keras untuk mendapat itu. Adinda Sasabila, Syahid Mujtahidi, KTV Sport melaporkan.